Detik-detik sebuah minibus alami kebakaran hebat di sebuah ruas jalan terekam kamera ponsel warga dan viral. Senin 8 Agustus 2020. Beberapa rekaman video amatir yang berseliweran di aplikasi pesan singkat WhatsApp ini ternyata terjadi di ruas jalan protokol Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil. Warga semakin ramai menyaksikan peristiwa yang terjadi tak jauh dari SPBU Air Kenanga Sungai Liat ini. Sejumlah warga yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya. Beberapa warga tampak mengatur arus lalu lintas. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran atau damkar pemerintah Kabupaten Bangka terlihat mengarahkan dua unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api sempat padam, namun beberapa saat kemudian membesar, hingga akhirnya kobaran api benar-benar bisa dijinakkan. Belum dipastikan sumber api berasal dari mana, namun sebelum kejadian, mobil sudah terparkir di sisi jalan yang menghubungkan Kota Sungai Liat dan Kota Pangkal Pinang. Sejauh ini, belum diketahui pasti pemilik dari kendaraan, dan masih diupayakan konfirmasi kepada pihak berwenang terkait penyebab kebakaran ini. Tim Mau Peristiwa dari Kabupaten Bangka melaporkan.